Assalamualaikum teman-teman semua. Nah, di kesempatan hari ini kita akan melakukan penanaman himbit akar pada tanaman mangga yang hasilnya himbit akar dari mangga mahacanok. Ya, ini akarnya udah full banyak banget nih sampai seperti ini. Oke, kita siapkan dulu untuk media tanamnya isi lagi ya. Nah, media tanam ini saya menggunakan tanah 2 skam 1 ya perbandingannya ya, karena baru penanaman makanya saya melakukan caranya seperti ini. Nah, oke. Kita akan langsung tanam. Ora apa-apa kan ambles dhewek. Nah, jadi seperti ini teman-teman penanamannya. Nah, itu medianya kita isi seperti itu. Nah, saya menggunakan polybag. Awal penanaman itu menggunakan polybag 30x40. Jadi pohonnya itu akarnya lebih banyak ke bagian bawah. Itu akan lebih cepat pertumbuhannya atau normalnya itu lebih cepat dibandingkan kita menggunakan polybag yang ukurannya agak besar, itu biasanya agak lama penyiramannya, juga biasanya telat. Nah, untuk penanaman jangan dulu kita buka di bagian plastik ini karena ini buat pengencang. Jadi sementara kita lakukan seperti ini. Pakai kayu, Kak. Kayu, Kak. Nah. Jadi seperti itu. Kita ratakan menggunakan kayu seperti itu agar benar-benar merata. Nah, itu. Awas, pelan, Pak. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, embur ini, Pak. Ini untuk mangganya seperti ini. Pohonnya mangga, himbit akarnya bagus. Rimbun. Nah, seperti apakah ini untuk penampakan fullnya. Jadi penanamannya seperti itu. Dan penampakannya fullnya seperti ini. Coba Kak berdiri, Kak. Nah, tuh. Di bagiannya ukurannya pohon, perantingannya bagus karena saya cari ranting-ranting yang bagus seperti ini. Karena banyak yang suka di dalam pot, ya memang bagus sih kalau kita tanam dalam pot itu perantingannya jadi. Nah, sesudah penanaman seperti ini teman-teman, ntar kita kasih pupuk menggunakan pupuk, kalau saya sendiri pupuk akar atau B1, agar pertumbuhannya itu maksimal atau normal itu kalau kita putar seperti itu. Nah, jadi aman ya seperti itu ya. Oke, jadi setelah ini baru kita taruh di tempat yang teduh agar pertumbuhannya itu normal, sekitar kita karantina itu sekitar 2 mingguan kita fullkan atau kita teduhkan di bawah sinar matahari. Jangan sampai kena sinar matahari ya, fullkan, teduhkan pokoknya. Jangan sampai kena full matahari, jangan dulu. Sementara teduhkan selama 2 minggu seperti ini yang saya tanam. Nah, ini ntar kalau sudah 2 minggu baru kita melakukan full matahari. Karena baik, Kak. Karena pojok. Nah, paling pojok kan, Kak. Jadi seperti itu ya. Lebih cek geser kok patahnya. Nah, oke, cukup sekian. Terima kasih dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.